Mas Dita Sude, sahur nih Pak kok. Jadi bagi yang belum isi data sahur nih Pak kok, ini coba saya buatkan caranya. Nah, pertama kita klik yang link yang saya kirim itu, form Google yang ini. Nah, ini kita klik aja. Nah, terus akan tampil. Nah, seperti ini. Nah, ini di sini tidak perlu email. Nah, kita buat tinggal tanggal lahir, tinggal kita klik tanda panah yang ini. Nah, langsung keluar. Nah, di sini ada paling atas, di sini ada tahun, kita klik tahun. Nah, tinggal kita geser ke bawah ke atas. Nah, terus kita buat misalnya 1980, kemudian kita di sini lihat ya 80, setel. Nah, di sini bulannya tinggal kita pilih bulan berapa gitu. Nah, katakan kita ambil bulan Juni atau bulan Mei misalnya, tanggal 8, tinggal klik. Ini kan 8 Mei 1980, tinggal klik setel. Nah, di sini muncul. Nah, bila salah tinggal klik lagi. Nah, tinggal mau diganti mau berapa gitu. Mari setel. Nah, terus nama lengkap suami, contoh misalnya AAAA, misalnya Budi. Nama lengkap istri Tuti. Tinggal nama pengeluaran, nama Budi atau Budi aja karena di atas sudah ada inisial AMA, tinggal Budi. Status pengaribuan anak atau boru, tinggal klik tombol lingkaran di sini. Kalau anak, kalau boru ini, nah, kita buat anak. Nah, terus parukuan dari mana, misalnya partukuan Babiak Susunggulon, Putatar, Pupahang, Tuan Gani, misalnya kita buat partukuan. Nah, pengaribuan nomor berapa, misalnya nomor 13, tinggal klik. Nah, jumlah anak misalnya ada 5. Nah, nanti nama anak kita klik di sini, si A, koma, si B, terus si C, si D, terus si E, nama anak. Alamat lengkap tinggal kliklah ini, alamat jalan apa, jalan setia nomor sekian, nomor berapa. Nah, tinggal kita masukin wilayah Jakarta atau Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi atau yang lain. Nah, kita klik misalnya Jakarta, nomor HP tinggal kita klik 08 berapa. Nah, ini iuran tahun ini bukti transfer, ini tidak perlu, ini tidak harus diisi. Nah, kemudian tinggal kirim. Nah, itu data pasti sudah terekam, jawaban Anda telah terekam, ini bisa dilihat. Nah, kalau mau ada yang salah tinggal edit jawaban Anda. Nah, mana yang mau diganti lagi. Nah, tinggal seperti itu. Kalau sudah selesai tinggal kirim. Nah, sangat mudah. Jadi bila ada yang kurang jelas bisa ditanyakan kembali. Horas Madita, selamat menyambut tahun baru, Mauliate.